Woi, Cok, ngapain, Cok? Ngapain? Ini gua anu, apa sih namanya? Ngapa? Anu ban gua ini. Anu apa-apa ini? Anu gue bocah. Dih. Kayak kenal ini. Bangun kamu. Dih. Kayak jam-jam gua tahu nih. Coba buka masker ya. Kok kamu tega sih? Aku bisa jelasin. Jelasin apa kamu? Nih. Pegang. 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 Jangan lupa pakai helm. Jagain dia. Oke guys, welcome back to my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan gue di sini di channel Ahsan F. Oke teman-teman, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat saja, dan semoga selalu diberikan rezeki yang banyak. Ya guys ya, amin ya robbal alamin. Oke cuy, jadi di video kali ini aku pengen ngejemput ayang aku guys. Yes, badass yo. Setelah kita beberapa hari nggak ketemu ya cuy, karena ayam gue ini tinggal ke Lampung untuk mengambil motor almarhum ya guys ya, dan nemenin akang M juga ya guys. Dan buat almarhum tiba-tiba ya intinya kemarin itu gue beberapa hari udah nggak ketemu sama adik Bella ya cuy, karena kita ke Lampung nemenin akang M ngambil unit ya guys ya, motornya almarhum, karena motor almarhum sudah deal dibeli sama akang MV cuy. Jadi buat kalian yang bertanya-tanya mengenai motor almarhum gimana ya, intinya sekarang motor almarhum sudah dibeli ya guys ya, sudah dibeli sama akang MV, dan akang MV juga bakal mau mengurusi gitu, restorasi juga mau dibenerin, dirapihin yang bekas kemarin crash gitu cuy. Kalau untuk masalah dipakai atau enggaknya ya nantilah, tinggal nunggu keputusan akang MP dan keluarga gimana gitu guys ya, karena kemarin juga kita udah ngobrol-ngobrol sama keluarganya ya begitu dah, ada yang setuju ada yang enggak untuk dipakai gitu ya. Intinya kita yakin aja ya guys ya, yakin dan banyak-banyak berdoa gitu ya, semoga tidak terjadi apa-apa untuk akang MP dan keluarganya gitu cuy. Nah oke guys, tanpa perlu basa-basi lagi, pokoknya kita gaskan aja ya langsung untuk menjemput ayang aku guys, yang katanya habis pulang jogging. Dia bilang katanya lagi jogging cuy di Transera sana tuh. Karena banyak juga kan kalian yang request ya, bang ngonten sama dek Bella, bang ngonten bang bikin vlog bucin bang. Oke siap gaskeun. Nah di sini juga aku sudah pakai sudah membawa helm dek Bella cuy. Oh gaskeun nih guys, kita bawa helm dua guys, pokoknya mah jauh ini perjalanan guys, pakai helm dua gitu ya cuy. Oke kita gaskeun. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo lagi jogging di mari guys. Ada guys, anjas dia lagi bucin. Berarti kita recokin dulu merennya. Oh siap. Lah iya bener, wah bocah terciduk. Terciduk guys, oke okay, guys. Woi Cok, ngapain Cok? Woi. Ngapain? Ini gua anu apa sih namanya? Ngapa?
anu ban gua ini. Anu apa-apa ini? Anu gue bocah. Apaan sih yang trouble? Ini nih slip. Ngonjos slip wah slip. Kita tolongin dah, kasihan ini bocah. Ama wadon lagi. Ngapa ban lu? Anjas bocah cewek baru lagi bae. Ngapa ban lu? Ini gua aduh. Hah? Ban gua. Ngapa bannya? Agak-agak licin gitu cowok tadi. Lah udah botak kali kalau udah licin mah. Iya. Terus ngapa lu berhenti di mari? Iya, gua gimana ya? Hah? Kayak gimana apanya, Cuk? Jancuk. Kagak ini apa? Tadi gua slip di jalan, ngeri banget bannya ini. Wah, lu. Alasan aja lu biar mojok di sini kali. Oh. Ya, sepik-sepik aja lu. Beneran. Ngomong-ngomong kenalin lah cewek baru itu. Ya itu bentar lah. Hah? Bentar lah. Apa? Kenalin lah, gua boleh kenalan enggak nih? Sebelum gua nyebut Ayang nih, gua kayak pengen nyebut Ayang gua katanya lagi jogging dah. Lagi jogging? Ya, ayo kita double date. Gimana? Waduh, gimana cuy ya? Hah? Gimana ya? Gimana apaan sih? Gua kenalan boleh kagak sama cewek lu? Gua mau ini nih. Hah? Mau apa? Mau ada acara. Acara apaan? Acara sama jalan juga. Ya udah kita double date aja lah. Gimana ya? Gimana? Boleh enggak nih gua kenalan? Namanya siapa, Mbak? Dih, kok menjauh, Cok? Buset, YouTuber ini, Bos. Senggol dong. Siapa nama cewek lu? Kenalan kali. Hah? Nadila. Masa ila, muka lu kayak lala. Terus apa tadi motor lo berarti apa? Ini tadi kayak apa selip ininya nih, terus ininya juga sama. Ah, sepik aja lu, gue tahu pengen mojok soalnya di sini tuh banyak yang pada mojok ABG ngabers. Biasanya di pinggir jalan kayak gini nih banyak nih guys. Motor-motor metik distandarin dua, ya kan pada ngumpet di balik motor. Wah, lu pengen nyontoh kayak gitu ya? Enggak. Deh. Kayak kenal ini. Bangun kamu. Dih. Kayak jam-jamnya gua tahu nih. Coba buka masker ya. Kok kamu tega sih? Idih. Coba lihat. Hah? Coba lihat. Jelasin apa kamu? Kan kamu mau coba tahu kan? Iya, kamu bilang lagi jogging. Iya. Terus? Kok pakaiannya kayak gini? Masa jogging kayak abis main sih? Udah ganti baju, ini bajunya dalam. Terus berarti kamu bohong sama aku? Enggak. Terus kamu nyuruh aku kesini cuman buat manas-manasin kamu sama temen aku? Wah, kacau lu bre. Lu kan temen gua lu. Gua bisa jalan. Hah? Maksud lo apa? Mentang-mentang gue kemarin gak ada di Bekasi, gue ke Lampung. Gue bisa jelasin, kita ngomongin baik-baik. Oh, jadi lo berdua sekongkol ini ceritanya? Enggak, lo cuma salah paham. Wah, kayaknya. Gila sih lo. Aku udah bawain helm nih buat kamu nih. Katanya kamu bilang jemputnya di tempat jogging. Gue bisa jelasin, bre. Sumpah, apa yang mau lo jelasin? Baik-baik. Hah? Yang tadi ya. Tadi dulu. Gue kira lo cewek anjing, gue kagak nge. Kok lo bisa-bisa nama si Bella anjing lo? Berarti selama ini lu manfaatin dekat sama gua pengen deketin Bella, bre? Enggak, gua bisa jelasin semuanya, bre. Nah, terus maksud lu apa, bre? Gua udah nganggap lu teman gitu. Kamu lagi yang gak tahu diri kamu. Kamu tahu si Oki teman aku. Kok kamu bisa-bisa main di sini berdua-dua, ha? Dengerin dulu makanya. Ya coba kamu pengen denger penjelasan kamu kayak apa. Kira lu bawa cewek baru, anjay. Gua bisa jelasin, bre, semuanya, bre, sumpah. Ya coba jelasin, jangan gua bisa jelasin-jelasin aja. Tadi si Bella bilang sama gua pengen ngejemput ke kosannya. Tapi dia bilang katanya lagi jogging. Ya udah akhirnya gua tewe kemari jogging. Nih, gua udah bawain helm karena gua pengen ngebucin sama dia. Lu tuh masalah paham, bre. Tapi kenapa tiba-tiba Bella sama lu di sini coba? Bis jogging tapi pakai bajunya baju main. Kalau jogging tuh pakai legging. Pakai baju olahraga. Ini pakai baju kayak gitu, tadi bis main dong. Nggak jelas lu semua pada. Ya, gua bisa jelasin dia. Kasih dulu dah, duduk yuk. Nggak sudi gua. Nggak sudi gua. Gua cukup tahu aja ya sama lu ya. Teman macem apa lu tadi? Gua pikir lu teman baik gua gitu.
Tapi nyatanya lu, waduh, anjing juga lu ya. Dulu ya. Apa lagi kamu? Aku bisa jelasin semuanya. Duduk dulu, duduk. Kamu nggak tahu diri ya kamu ya. Aku tinggal ke Lampung tapi kelakuan kamu kayak gini. Duduk, duduk. Pantes dulu. Kamu marah-marahin tuh cuek, chattingan ngechat, aku ngechat nggak dibales. Padahal aku ke Lampung tuh lagi nolongin teman aku gitu loh. Bukan main-main, bukan liburan, bukan apa. Tapi kamu tega, Yang. Gila sih. Enggak, bre, bukan salah dia. Lu cuma salah paham doang. Sumpah. Lu cuma salah paham doang. Salah paham apa, Ki? Udah ketahuan, Ki. Lu berdua di sini, lu otomatis kan habis jalan. Lu kena karma mungkin motor lu mogok di sini. Karena lu udah ningkung temen lu sendiri. Lu anggap gua apa, Ki? Dia teman, bre. Gila kita... lu semua pada. Cukup tahu, Ki, gua sama lu. Kamu lagi yang ih. Asli baru speaker. Bre, gua bisa ngasih penjelasan. Udah. Sono. Bre. Speaker gua mulu. Gua bisa ngasih penjelasan, Bre. Udah, Bre. Tahan dulu, Yang. Bre, udah. Dulu, Bre. Cukup tahu aja aku yang sama kamu, Yang. Bre, tahu, Bre. Tahu. Tahu, sas. Bre. Pegang. Jangan lupa pakai helm. Jagain dia. Jangan lupa pakai helm. Jagain dia. Sekarang lo anterin dia pulang aja, ngapain urusin gua? Jelasin semuanya. Agak udah. Kenapa? Jelasin semuanya. Ngapain? Jelasin apa lagi? Lo udah terbukti. Lo tuh udah terbukti. Ngapain lagi sih? Mau jelasin, Bre. Mau jelasin apa sih? Sekarang cowok yang mana yang bakal terima lihat ceweknya jalan sama cowok lain? Lu ngerti lah pasti, lu cowok, Bre. Iya. Sekarang logika gini, kalau si Bella cewek lu terus cewek lu jalan sama gua, gimana perasaan lu, Bre? Lu mandang enggak sama gua di sini? Lu kan temen gua. Anjing gak habis pikir gue. Terus lu mau ngejelasin apa? Gue tanya. Kenapa kamu ketawa-tawa? Gue tanya kena prank. Ulang dulu. Jadi semua ini hanya prank? Hah? Capek. Apa ini? Apa? Bareng dong. Selamat. Prank. 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 Mana kita prank? Alta Devi, kena prank deh. Tetep gua agak terima, Bre. Gua agak terima. Kagak gua agak terima apa lu, Bre? Gua agak terima apa lu, Bre? Gua pukulin lu sekali, dua, tiga, empat, lima, enam. Waduh, kacau. Wah, gua gak terima kamu lagi sini. Kamu aku pukulin, aku sekat. Ya, gitu, guys. Apa ini? Bisa-bisaan kalian ngeprank gua.
Mentang-mentang gue habis dari Lampung yo. Siapa Mbak Dalang dari semua ini? Enak tidak? Di prank. Selin kali si Belek. Siapa dalangnya? Si Belek. Kamu ada ide-ide dari mana kamu ngeprank-ngeprank aku? Aku mikirnya beneran aja kan gue habis dari Lampung cowok. Soalnya dia tadi ngontekin gue katanya terus ngeprank Hasan MC karena dia belum ketemu-temu kan. Iya soalnya kan beberapa hari ini kan gue tinggal-tinggal terus. Kayak dia pengen ketemu tapi gak bisa kan, karena gue ke Lampung juga. Nah yang bikin anehnya itu pas gue mau OTW jemput, tiba-tiba Bella yang jemput aku aja di Transera kata dia. Soalnya dia kata habis pulang jogging. Gue mikir lagi anjing, kok tiba-tibanya Bella tumen-tumenan gitu sore-sore jogging. Itu yang bikin gue aneh. Makanya gue nenteng-nenteng helm anjay, udah kayak mau pergi keluar kota pakai helm dua. Kacau. Lu gue kira sama cewek lain gitu kan. Awalnya enggak. Nah aku pas ngeliat jamnya, kan kamu kayak buang-buang muka gitu. Anjir ya, kayak buang-buang muka terus gue ngeliat jamnya dia gitu. Jadi gimana kesan-kesannya? Gimana perasaan? Boleh 50. Hasan MP ini kan biasanya ngeprank Belle. Iya. Yeah. Ngeprank Belle nih. Wah oh, ini karma kali ya? Diprank balik iya. Yeah. Karmo namanya. Iya. Ya udah anggalan emang. Iya. Prank balik. Gue udah nekat-nekat kan tuh pakai sendal gitu. Ternyata ngajak ketemu. Pakai sendal gue cok orang hujan tadi. Iya. Aduh. Oke, boleh. Tunggu pembalasan gua, guys. Komen sebanyak-banyak, guys. Pasti penonton gua kayak geram nih awal ini. Karena gua benar-benar enggak tahu, guys, kalau mereka itu benar-benar kayak ngeprank gua gitu. Gua enggak tahu. Ini real, guys, bukan settingan, guys. Anjing emang. Gua kalau enggak ada Bella, oke tadi gua pukul, guys. Saking ada Bella gitu di sono. Cuma gua mikir lagi, ilok amat si Oki begini gitu orangnya. Anjing gitu. Oke, boleh. Apa? Ya lumayan. Sedikit dah. Udah kan sekarang kan udah tahu nih, ya kan? Berarti raja prank bukan Hasan MP aja. Terus apa? Bella juga. Boleh. Liatin lu Bella. Salim dulu sini sama Bapak. Salim. Salim. Selamat apa? Anda kenapa? Bisa-bisanya kamu. Kamu ada kepikiran apa buat ngeprank aku? Apa? Itu tiba-tiba ada kepikiran buat ngeprank aku? Iya, enggak tahu. Enggak tahu apa? Suruh siapa? Suruh subscriber kamu. Aku pikir kamu beneran. Aduh, soalnya kan kamu bener kayak cuek gitu pas aku ke Lampung teh. Cuek, kamu balas perlunya doang. Cuma, aduh endingnya kamu malah ngeprank aku deh. Sial. Apa panasan belum? Kagak sih, biasa aja sih. Gua sih biasa aja ya kan. Gua sih biasa aja ya kan. Udah kebakaran deh. Gue, aduh apa yang kebakaran. Biasa aja. Tapi aduh, santai guys. Nanti kita bakal balas. Yuri cuy, ntar bakal kita lanjut lagi. Pak.